Sebagai seorang pelawak, Nabil Ahmad kata agak sukar bagi dirinya untuk membawa watak yang serius. Ha, tapi dia mencabar dirinya dalam telefilm arahan Michael Ang, Nang Nok. Sama saya sekarang ialah Nabil Ahmad, iaitu pelakon pengacara hebat meletop. Inilah dia orangnya. Yep. Okey Nabil, apa perkembangan Nabil bila di bulan Ramadan ni? Macam setengah artis banyaknya macam lebih merehat dan lebih beribadah di bulan Ramadan. Macam Nabil pula macam mana? Okey, sekarang ni saya tengah sibuk juga dengan kempen Shell V Power ni, balik kampung. Yang lainnya saya baru habis shoot satu telefilm dengan Michael Ang. First time saya berlakon betul-betul serius. Ini kalau selalu orang tengok saya berlakon lawak apa semua kan. Tapi kali ini saya memang betul-betul serius. Michael Ang betul-betul jadikan saya seorang pelakon yang serius. Seorang suami kepada seorang wanita yang bernama Nang Nok. Okay. Tapi Nang Nok ni sebenarnya dia dah jadi hantu selama 1,000 tahun. First time saya tahu yang berlakon ni sangat penat punya. Bila berlakon serius, rupanya sangat penat. Memang susah. Okay, jadi Nabil sebagai seorang pelakon serius pula, macam apa beza dengan sebelum ni kelakar-kelakar? Selalu kita datang, kita boleh belasah apa-apa kita nak. Kita baca point sikit dan kita ad-lib ikut kita. Tapi bila berlakon serius ni, berlakon pula dengan Dira Abu Zahar, dengan Izrin Izminda, pelakon-pelakon yang hebat yang memang biasa menjayakan watak-watak yang serius. So dia memaksa saya untuk jangan buat lawak untuk diorang. You know, jangan gelak masa on set. So, itu yang susah tu. Tapi alhamdulillah kita dah selesai syuting dan dapat banyak feedback yang bagus daripada director saya, Michael Ang. So, hopefully lepas ni, lepas dia orang tengok Nang Nok Raya ke-6 ni, bolehlah start panggil saya berlakon jadi Datuk ke Tan Sri ke, insyaAllah. Saya dah lama dah nak beli tanah yang bernilai 4.7 juta tu. Tapi dah habis.